Di rumah sepi banget, gak ada siapa-siapa. Gabut banget sih. Sekarang tanggal berapa ya? Sekarang udah puasa keberapa sih? Bentar lagi kan lebaran. Pusing banget sih, belum nikah ditanya kapan nikahnya. Dan udah nikah masih aja ditanya kapan hamilnya, kapan punya anaknya. Aku harus gimana ya teman-teman supaya aku nggak ditanya terus kapan hamil, kapan punya anak. Pusing banget tahu, tiap tahun selalu ditanya gitu. Aku udah lama nikah tapi belum punya anak sampai sekarang. Duh, teman-teman, gimana ya? Ada yang tahu gak supaya aku cepet hamil? Hah? Apaan ini? Wah, balon. Kayaknya aku punya ide deh supaya aku gak ditanya kapan hamil. Gimana kalau aku tiup balon ini aja dalam perut aku supaya aku kelihatan kayak ibu hamil. Kayaknya aku harus tiup balon ini deh biar kayak ibu hamil. Duh, tapi kan aku bajunya kecil. Aku kan belum punya baju buat ibu hamil. Gimana ya caranya supaya balonnya... Aduh, ini apa lagi nih? Mana ini? Wah, dari mana sih? Kok tiba-tiba datang ini? Wah, tapi kayaknya ini pas banget deh. Ini kan yang aku butuhkan supaya nanti perutnya kelihatan besar. Aku cobain deh. Tapi tiupnya pakai apa ya? Pakai apa ya? Gak ada barang buat niup gitu. Ini apaan ya? Bisa buat niup gak sih? Kayaknya bisa. Kita coba aja ya teman-teman. Doain aku ya supaya aku bisa hamil besar. Kayaknya aku sambil tiduran aja deh biar enak. Thank you.
aku mules banget, teman-teman. Kenapa ini? Aku ngelahirin apa sih? Perasaan kan tadi hamil bohongan. Kenapa sakitnya? Sakit banget. Hah? Aku sekalinya hamil langsung kembar tiga lagi. Tapi nggak apa-apa deh. Anak aku lucu-lucu banget. Sekarang aku gak akan ditanyain kapan hamil.